yang membuat tuduhan yang dangkal dan jahat menuduh bahawa tahun ini tidak ada majlis tilawah Al-Quran. Saya telah mengarahkan pihak MCMC untuk meneliti, mengenal pasti semua yang terlibat bersekongkol dalam operasi influence operation ini, dan kita akan ambil beberapa tindakan. Tular kononnya majlis tilawah Al-Quran tidak dianjur tahun ini. Tuduhan dibuat beberapa individu menerusi akaun media sosial. Umpama gerakan terancang, semua muat naik menggunakan ayat yang lebih kurang sama. Hanya dengan sekali carian, pasukan biar betul dapat mengesahkan tuduhan yang dilempar tak selari dengan perkara sebenar. Menurut Timbalan Menteri Agama, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, program tilawah kekal dianjur tahun ini. Si kaki fitnah pasti tak duduk senang. Bukan setakat hasutan tak menjadi, mereka pula kini jadi buruan. Menurut MCMC, setakat ini empat individu disyaki ada kaitan dengan muat naik terbabit telah dirakam percakapan. Beberapa lagi suspek akan dipanggil dalam masa terdekat dan jika didapati bersalah, mereka boleh didenda sehingga RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Elak sebar fitnah dan tak perlu beraya di sebalik tirai besi. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.